Dan pada kali ini saya akan membahas mengenai pengetahuan eco driving. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Kinras Vlog. Dan pada kali ini saya akan kembali membahas mengenai tips berkendara versi buku saku Daihatsu. Pada video sebelumnya saya sudah membahas mengenai tips perawatan harian. Dan pada kali ini saya akan membahas mengenai pengetahuan eco driving. Buat teman-teman yang belum melihat tips perawatan harian, silahkan klik link di atas ini. Dan buat teman-teman yang sedang mencari informasi mengenai Daihatsu Sigra, silahkan cari pada video saya sebelumnya. Di situ ada pembahasan mengenai first impression Daihatsu Sigra dan juga teknologi apa saja yang ada pada Daihatsu Sigra. Sebelum kita mulai pembahasan mengenai eco driving, silahkan like video ini, subscribe bagi yang belum, dan juga share ke sosial media teman-teman semua. Oke, langsung saja kita mulai. Ini adalah tips berkendara Daihatsu. Di dalam buku ini terdapat tips perawatan harian, pengetahuan eco driving, cara konsumsi BBM, berkendara aman dan nyaman, keadaan darurat, dan pencegahan kebakaran. Untuk perawatan harian telah kita bahas pada video sebelumnya, dan sekarang kita bahas pengetahuan eco driving. Apa itu eco driving? Eco driving adalah cara mengemudi efektif yang didukung dengan teknologi kendaraan agar tercapai berkendara dengan bahan bakar yang efisien dan ramah lingkungan. Berikut tips agar tercapai mengemudi yang efektif dan efisien. 1. Hindari pemanasan mesin yang terlalu lama. 1-2 menit saja sebelum mobil digunakan. 2. Lakukan perpindahan gigi pada putaran mesin 2000-3000 RPM atau dengan skema sebagai berikut. Gigi 1-2 kecepatan 15 km per jam, gigi 2-3 kecepatan 35 km per jam, gigi 3-4 kecepatan 50 km per jam, gigi 4-5 kecepatan 70 km per jam. 3. Hindari akselerasi dan pengereman mendadak bila tidak diperlukan. Injak pedal gas dengan lembut dan gunakan engine brake dalam pengereman. 4. Sesuaikan pengaturan AC terhadap kondisi cuaca. 5. Jika suhu di luar kendaraan panas terik, naikkan suhu AC dan blowernya. Tapi jika suhu di luar kendaraan sejuk dan dingin, turunkan suhu AC hingga tercapai suhu yang ideal. Jangan biarkan pengaturan suhu sangat dingin sedangkan Anda di dalam menggunakan jaket tebal. Ini pemborosan. 5. Lakukan perawatan mesin secara berkala dan teratur. Catatan, untuk menghemat konsumsi BBM, perhatikan kondisi jalur yang akan dilalui untuk menghindari kemacetan. 1. Informasi tambahan eco driving. 1. Mendinginkan kabin yang panas. Saat masuk kendaraan, buka sedikit jendela untuk membuang panas. Pasang AC pada temperatur paling dingin dengan blower maksimum sampai suhu dalam ruangan turun.
Tunggu beberapa saat hingga suhu kabin dingin. Setelah itu tutup jendela hingga rapat dan aturlah suhu dan kecepatan kipas AC sesuai keinginan. Dua, periksa selalu tekanan angin ban Anda. Tekanan angin dalam ban selalu berkurang rata-rata 5% setiap bulannya. Periksa selalu 1 kali sebulan tekanan angin dalam ban agar tetap sesuai dengan ketentuan, tidak kurang atau lebih. Tiga, perhatikan eco indikator yang terdapat pada panel dashboard mobil Anda untuk membantu gaya berkendara Anda agar selalu dalam kondisi eco driving. Jika lampu menyala, maka gaya mengemudi dalam kondisi eco driving. Jika mati, maka gaya mengemudi tidak eco driving. Untuk pembahasan mengenai cara mengukur BBM akan dijelaskan pada video selanjutnya. Terima kasih. Itulah teman-teman informasi mengenai pengetahuan eco driving versi buku saku Daihatsu. Pada video selanjutnya saya akan membahas mengenai cara mengukur BBM, tentunya masih versi buku saku Daihatsu. Jadi buat yang belum subscribe, silahkan subscribe ke channel ini dan nyalakan loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi ketika saya upload video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Kindras pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.